Halo cuy, balik lagi di channel Firman Haya cuy. Jadi hari ini kita bakal bahas cara menyembunyikan hasil pertandingan Mobile Legends cuy. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk subscribe dulu cuy, karena subscribe itu gratis cuy. Kalau sudah mantap. Nah, di video sebelumnya aku sudah pernah bikin tutorial ini ya cuy. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Nah, makanya aku bikin video ini cuy. Sebelum kita masuk lebih dalam ya, aku bakal buktiin bahwa tutorial ini masih bisa dan masih work ya cuy. Nah, aku bakal buka akun yang kemarin disembunyikan hasil pertandingannya cuy. Nah, ini di akunnya ya. Untuk ID-nya kalian bisa lihat di videoku yang kemarin ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Bisa biar kalian bisa lihat sendiri bahwa akun ini hasil pertandingannya telah disembunyikan. Nah, di video kali ini aku bakal bahas kenapa bisa gagal dan cara mengatasinya cuy. Karena untuk menyembunyikan hasil pertandingan saya sudah bikin videonya ya, nanti saya taruh linknya di deskripsi cuy. Nah, biar kalian yakin ya ini video baru. Nah, aku buat hari Selasa 22 Juni jam 11.12 cuy. Jam 11.13 cuy. Nah, untuk faktor gagal yang pertama ya cuy, kita bisa cek di sini. Kita kembali, lalu kita klik profil, terus bisa diklik pengaturan akun. Nah, biasanya faktor kegagalan terbanyak menurut survei Instagramku ya, karena banyak yang DM Instagram adalah akunnya ada fitur ganti server cuy. Nah, makanya akun yang ini saya hasil pertandingannya tidak saya sembunyikan cuy, karena ada fitur ganti server. Nah, kalau ada fitur itunya ya enggak bakal jadi cuy. Nah, faktor yang kedua ya adalah dari akun pancingannya. Nah, di faktor kedua ini aku juga agak masih bingung ya, karena di beberapa akun yang DM Instagramku faktor utamanya sudah beres, nggak ada fitur ganti servernya tapi masih gagal. Nah, terus aku kasih pinjaman akun advance server, akhirnya berhasil ya cuy. Untuk faktor advance server ini aku belum tahu persisnya ya, entah di masalah akun advance server baru atau ID-nya. Yang tahu silahkan komen di bawah ya. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.